Soalnya sekarang saya dalam proses untuk menunjukkan proses pengundian layout. Pertama sekali kita laraskan julat pada julat yang ada simbol diode dan terletakkan probe positif pada kedudukan volt dan diode. Probe negatif yang warna hitam kita letakkan pada command. Right. Kemudian terletakkan probe positif tadi yang berwarna merah kepada anode yang dan satu lagi probe hitam kepada ketod yang ada gelang dan kita akan dapati ada bacaan pada meter. Bacaan sekarang adalah 421. Sekarang kita terbalik pada ketika ini ia adalah pincang hadapan ataupun forward bias. Ia ada nilai rintangan. Kemudian kita letak pula pada pincang balikan probe positif kepada ketod. Probe negatif pada anode iaitu merah pada keadaan gelang dan satu lagi adalah negatif dan tidak ada sebarang bacaan pada meter. Tunjuk pada meter, tidak ada sebarang bacaan, ada tunjuk satu. Dan ini menunjukkan ia ataupun reverse bias. Scan mesin.